Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ar-raufir rahim wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in alahum bi ihsanin ila yumidin. Hidup indah dalam kebersamaan dirindukan oleh semua orang yang berakal. Sebelum berbicara tentang hati, hidup indah dalam kebersamaan adalah dirindukan oleh semua orang yang berakal. Akan tapi ketahuilah, seseorang tidak bisa menjalin indah dalam kebersamaan kecuali hatinya yang sudah ditata. Kalau kita berbicara toleransi yang sifatnya lebih luas, misalnya antar agama, itu adalah kepanjangan daripada orang bisa bertoleransi di dalam rumahnya juga. Itu sebenarnya sifat. Kalau ada satu orang yang tidak bisa bertoleransi di dalam rumah tangga keluarga, dia dengan orang lain pun tidak bisa. Karena itu adalah sifat. Jadi akal itu tidak siap. Kalau kita bicara bahwasanya, kami sampaikan akal. Orang tidak senang dengan akalnya kalau diajak bicara dengan akal. Kalau ada orang mulutnya jelek kepada tetangga, ada yang suka? Tidak ada suka. Kalau ada orang tiba-tiba mobil tetangga parkir depan rumah saja, tiba-tiba enggak boleh. Akal kita tidak bisa menerima. Itu hanya bicara akal dulu. Tapi itu tidak akan bisa diwujudkan rela dalam hidup kebersamaan itu kecuali dibangun dari hati. Maka di dalam Islam ada satu disiplin ilmu namanya tasawuf. Adalah ilmu akhlak, ilmu menata hati. Sebetulnya kalau sudah tertata hati akan terwujud keindahan dalam kebersamaan. Gak penting masalah agama itu nanti. Karena Nabi Muhammad sendiri mengajari bagaimana Nabi tetap hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Tadi sampaikan oleh Ustaz Fikri tentang poin-poin yang luar biasa. Kita harus punya rambu-rambu. Dan di dalam Islam sendiri, ditata itu semua dengan rapi. Dan juga sedikit ini kritik kepada istilah toleransi. Kritik toleransi. Toleransi ini, kalau dalam Islam gak ada toleransi sebenarnya. Ini secara hakikat. Yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Sebab toleransi tidak bisa diterapkan dalam Islam. Karena apa? Toleransi ini sedikit masalah istilah saja. Dan dalam usaha tapi istilah, gak usah mendiskusin istilah. Hanya toleransi itu begini. Kalau ada orang gak boleh masuk dalam kelompok ini, aslinya tidak boleh masuk karena dia adalah orang lain. Kemudian diperkenankan masuk. Kamu boleh masuk ya karena saya tolerir deh. Gak enak kan? Tapi dalam Islam tidak. Kita memperkenankan orang Nasrani hidup berdampingan dengan kita, dan kita wajib kalau dia lapar ngasih makan. Kewajiban, bukan masalah toleransi. Jadi yang ada di dalam Islam adalah justru kewajiban. Bukan sekedar ini makna ya toleransi. Makanya toleransi ini kurang hebat. Dasar dalam Islam adalah hukuk. Makanya adalah hukukul jiran. Hak dalam kebersamaan. Hak dalam bertetangga. Maka kita melihat tetangga kita yang Nasrani sakit atau dia lapar, bukan sekedar kita toler dia ikut makan dengan kita, tapi wajib kita kasih makan. Dan Nabi SAW akan marah kalau membiarkan ada orang Nasrani yang ada di kiri kanan rumah kita, lalu dia lapar, kok kita tidak ngasih makan dan tidak ngasih obat kalau dia sakit. Marah Nabi Muhammad. Nah, ini adalah bukan sekedar toleransi, akan tapi kewajiban. Cuma tidak apa-apa karena sudah kalimat toleransi sering kita pakai. Akan tapi toleransi harus dari hati. Bukan basa-basi sosial. Kalau basa-basi sosial, ya ini karena saya tidak enak nanti dipandang sebagai orang yang tidak pernah punya tolerir, sehingga saya ini enggak. Akhirnya pura-pura. Tapi toleransi harus dibangun dari hati. Dan hati ini tempatnya iman. Sehingga orang Islam semakin kuat imannya, semakin indah dalam bertoleransi. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat imannya, maka bagaimana Nabi Muhammad indah, lihat. Nabi Muhammad sangat indah hidup bertetangga. Dengan orang Nasrani, orang Yahudi, bahkan Yahudi yang memusuhi pun Nabi memperlakukan dengan cara yang sangat baik. Itu pendidikan yang ada di dalam Islam. Maka kembalilah kepada ajaran Anda wahai kaum muslimin. Kalau Anda benar mempelajari ajaran Anda, ilmu apa agama Anda, maka secara otomatis akan muncul satu sifat toleransi yang luar biasa. Cuman sekarang ada Islam yang ngaco. Kuras. Jangankan kok sama agama lain, sama Islam saja kadang-kadang, kamu neraka, kamu ini. Itu sebetulnya kalau kita lacak di rumahnya sendiri pun sama saudaranya sudah ada akur itu. Sama adiknya sudah akan ketemu, karena apa? Dia sudah tidak bisa menganggap orang lain ada, pokoknya harus aku dan aku. Dan aku itu bisa sendiri, bisa sekeluarga, bisa satu suku, bisa satu agama, satu negara. Karena ada aku, egonya yang diutamakan. Sementara yang dididik dalam Islam perangi keegoanmu, keakuanmu itu suka membesarkan akunya. Ini diperangi dalam ilmu tasawuf, merangi hawa nafsu. Jadi
Kalau kita bicara tentang toleransi, hendaknya kita harus mengarah kepada pembenahan hati masing-masing. Kalau hanya toleransi itu basa-basi sosial, tidak akan bisa abadi. Mudah kesulut jika ada permasalahan. Tapi kalau sudah hatinya dibangun, hatinya menjadi hati yang pemaaf, lihat. Di saat ada orang melakukan kesalahan, aku maafkan. Di saat ada orang mengganggu, aku maafkan. Akan tapi pun demikian masih ada rambu-rambu, bukan ganggu urusan agama. Kemarin disebutkan ya, tadi disebutkan urusan agama. Maka dengan hati yang sudah ditata, mempelajari ilmu yang selama ini disebut dengan ilmu tasawuf, membersihkan hati agar orang tidak mudah emosi, ada orang tidak merendahkan orang lain. Sampai Imam Ghazali mengatakan, jika ada orang kafir sekalipun, lihat, belum tentu pungkasannya itu kafir, bisa saja esok hari oleh Allah diangkat menjadi hamba yang beriman, lalu yang ahli iman ini dijadikan orang kafir oleh Allah. Maka hendaknya kita pandang orang lain terus dengan pandangan husnudzon, pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Lihat, pandangan merendahkan tidak ada dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada pandangan merendahkan. Apakah itu memandang orang maksiat, apa memandang orang kafir? Akan tapi kalau kita melihat orang kafir, hendaknya kita memandang dengan mata kasih sayang. Nah, kalau pandangan ini ada, enggak akan ada permusuhan. Yang ada adalah toleransi yang sangat indah. Kita melihat orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat musuh yang akan memerangi Nabi Muhammad. Beliau di malam hari memohon, ya Allah, aku lebih senang kalau peperangan ini tidak terjadi. Aku lebih senang kalau mereka insyaf. Mereka sadar. Dan Nabi tidak menginginkan peperangan. Dan ini yang ada di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tapi lihat, dari umat Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum berbicara tentang toleransi dengan agama lain, kadang lihat, karena jauh dari pendidikan yang diajarkan Nabi, maka permusuhan. Sehingga di dalam rumah tangga pun bercekcok sama saudara rebutan waris. Dengan tetangga tidak akur dan seterusnya, maka itu karena hatinya belum ditata. Maka ilmu membersihkan hati harus terus kita utak kita hadirkan, yang disebut dengan istilah ilmu tasawuf. Para pemirsa dimanapun Anda berada, menata hati dimulai sebelum kita berbicara tentang urusan dengan orang di luar sana. Hendaknya kita harus membiasakan bagaimana kita harus sabar dengan orang yang ada di kiri kanan kita, berlatih. Tidak mudah tersinggung. Kemudian ada satu sifat yang mulia, biasa memaafkan. Dan kita sadari bahwasanya kita tidak berurusan dengan malaikat, kita urusan dengan manusia. Apakah itu saudara, kerabat, atau bahkan orang yang agamanya beda dengan kita, mereka adalah manusia. Bahkan orang yang agamanya sama dengan kita, mereka juga manusia yang punya kesalahan. Dan bagaimana kita menyikapi kesalahan orang lain? Bukan sekedar kita menyikapi perbedaan, dan perbedaan selalu ada. Akan tapi di saat mereka melakukan kesalahan kepada kita sekalipun, bagaimana kita menyikapi mereka? Kita harus membuka kelapangan hati, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Dan kemudian kalau kita menganggap sebuah kesalahan, tetap kita anggap sebagai kesalahan. Tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan? Seperti misalnya, sekarang ada model untuk mengkelabui umat misalnya. Agama yang jelas-jelas berbeda antara agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Kita harus jelaskan kepada umat bahwasanya ini ada perbedaan. Jangan dikatakan sama. Kalau mengatakan agama sama, ini justru merusak namanya toleransi. Sebab dikira sama, tatanya beda. Ayo. Di karuan dikasih tahu, kamu ini beda. Hei orang Islam dengan agama Nasrani beda. Konsep ketuhanan beda. Beda dan beda. Baik, setelah beda, bagaimana kita menyikapi perbedaan. Kalau dikatakan semua agama adalah sama, ini ya, dianggap sama ternyata berbeda. Maka ini juga ada, kita sering dengan bahasa sedikit kasar, ada penjahat-penjahat kebersamaan. Ada penjahat, karena apa? Dia seolah-olah ingin mempersatukan umat, ternyata memecah belah umat. Merusak umat, karena membohongi umat. Jadi seperti halnya, kaum Kristiani harus meyakinkan kepada, seperti kaum Kristiani meyakinkan kepada umatnya bahwasanya, agama Kristen adalah beda dengan agama Islam, maka umat Islam tokoh dan ulamanya harus bisa mengatakan bahwasanya kita ini dengan agama Nasrani adalah beda, akidah beda. Dan kita tidak ragu mengatakan bahwasanya seperti mereka mengatakan agama kita adalah agama tidak benar, kita pun tidak boleh ragu mengatakan agama lain adalah tidak benar. Akan tapi apakah setelah itu kita perang? Tidak. Akan tapi kita harus mengerti bagaimana menyikapi perbedaan. Agama kita beda dan keyakinan kita beda. Akan tapi disinilah baru kita bangun kebersamaan. Kita harus bisa menjalin hubungan baik biarpun agama kita berbeda, keyakinan kita berbeda, dan ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita maksa. Nah, hal yang semacam ini dimulai dari mana? Dari kebiasaan kita bisa memaafkan kesalahan orang, memaafkan, memahami perbedaan.
Tapi kalau dari sedikit saja tidak bisa, mohon maaf, urusan masak saja di rumah tangga kadang-kadang susahnya setengah mati. Istri yang senang sayur asem, terus sampai suaminya bosan, enggak mau musyawarah. Urusan begini saja enggak bisa komunikasi. Mustahil dia bisa komunikasi baik dengan orang luar. Atau mungkin dengan orang yang beda agama. Karena apa? Dia tidak pernah mencoba memaafkan atau ngalah. Tapi ingat, mengalah di sini juga harus ada. Tadi Ustaz Fikri juga menyebutkan bahasanya agama, tauhid, iman tidak bisa diganggu. Tapi dalam tidak bisa diganggu ini bukan kita mengganggu. Tidak boleh diganggu. Saya punya keimanan, jangan ganggu iman saya. Begitu saja saya tidak akan mengganggu iman kamu. Inilah baru kalau kita sudah tekankan makna ini, maka toleransi akan mudah diwujudkan. Nah, dari sini dimulai dari mana? Dari hati. Yang biasa kita memahami perbedaan, mudah memaafkan. Kemudian jika ada orang melakukan kesalahan, mungkin kita menaruh maklum barangkali dan sebagainya. Tidak serta-merta kita langsung katakan, oh kurang ajar dia dengan saya. Mungkin dia dengan sengaja, mungkin dengan kebencian. Kenapa kita menuduh orang selalu melakukan kebencian dengan kita? Kenapa kok tidak kita mengatakan, mungkin saya telah melakukan kesalahan lebih dulu? Mungkin kita yang telah membuat orang menjadi terbakar emosinya. Kenapa? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajari untuk koreksi diri. Orang bisa melakukan kesalahan, tapi lihat, bisa saja kesalahan orang lain sebabnya adalah dirimu sendiri. Kadang kita menjadi orang yang merasa benar terus. Makanya orang yang paling salah adalah orang yang bersalah tidak pernah merasa salah. Itu repot. Sehingga orang merasa bahasanya, oh mungkin saya. Kenapa kok? Anggap saja, biarpun agama beda. Kenapa kok ada tetangga saya yang agamanya beda kok marah dengan saya? Akhlak mulia Nabi adalah koreksi dirimu. Jangan sampai kamu menyalahkan orang lain, ternyata dirimu yang salah. Apakah ini salah prinsip ini? Oh tidak, barangkali saya yang salah. Kalau benar-benar saya tidak salah dan memang tetanggaku salah, kita pun akan mencari sebab bagaimana kok dia bisa melakukan kesalahan. Sehingga kita mengerti, oh mungkin karena dia adalah orang awam atau orang tidak mengerti. Atau mungkin ada misi agama yang salah. Ada sebagian agama yang menganggap orang lain tidak boleh ada. Ada sekelompok agama yang ekstrim mengatakan orang lain tidak boleh hidup, orang lain binatang, orang yang rendah. Nah, ini juga berbahaya agama yang semacam ini. Nah kalau kita sudah tahu orang yang biasa punya keyakinan semacam ini, maka harus kita tata saat itu. Kita harus komunikasi yang baik. Nabi Muhammad tidak serta-merta mengatakan kita perang dengan siapapun, lihat. Tidak mengatakan ayo kita gulat, tidak. Akan tapi diskusi yang baik, komunikasi. Nabi mengajak ayo. Dan ketahuilah indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun itu orang kafir, Nabi tidak pernah memandang dengan mata kebencian. Ini loh yang tidak pernah kita miliki. Yang sering mengutakan misalnya menyeru, ayo berjihad sallu ala Muhammad atau Allahu Akbar dan sebagainya. Tanyakan diri kita sendiri. Pernahkah kita di malam hari sebelum kita menyeru itu semuanya memohon kepada Allah mendoakan mereka? Di saat mau perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau perang Nabi Muhammad ibtihal, di malam hari memohon kepada Allah mendoakan orang-orang yang akan diperangi itu semoga mendapatkan petunjuk sehingga terjadi perdamaian, tidak terjadi peperangan. Lah kita kadang berdakwah ceramah saja tidak pernah mendoakan orang yang akan diceramai. Kebohongan di sini. Kebohongan akan tapi hendaknya kita lihat. Biasa menghadirkan ya. Tadi kami katakan dari hati kita. Kita jangan menambahkan kebencian karena zatnya manusia. Kalau ada orang perilaku jelek, kejelekannya yang kita benci. Bahkan kekafirannya yang kita benci, kita tidak membenci orang tersebut. Kita tidak membenci kekafirannya. Kita membenci kekafirannya. Kita membenci kemaksiatannya. Kita membenci kemungkaran yang dilakukannya. Zatnya manusia, saya tidak boleh membenci. Sehingga ada upaya bagaimana kita sampai pesan kita kepada mereka. Kalau kita punya pesan mulia, misalnya kita pesan yang kita yakini agama kita membawa pesan kebenaran, sampaikan pesan kebenaran kepada mereka. Bukan langsung serta-merta kita mengajak perang. Dan kadang kita dengan sesama Islam saja, mohon maaf, ini koreksi penting. Umat Islam itu indah, umat Islam itu hebat. Hanya kadang di saat dipegang oleh orang yang tidak paham tentang Islam, lihat orang seolah-olah musuh semuanya. Padahal kadang sama agama. Wong sesama agama saja melihat dengan pandangan benci dan hina, merendahkan. Bagaimana dengan agama lain? Jujur kepada siapapun yang sering menyeru kepada kemuliaan atau jihad di jalan Allah. Apakah di malam hari itu di saat Anda ingin, mohon maaf, memerangi kemungkaran, anggap saja ada perzinaan di sana, ada orang mabuk di sana, ada judi sana, ada tempat hiburan di sana, jika Anda ingin membubarkan mereka, jujur, apakah tadi malam Anda sudah berdoa mendoakan mereka? Atau Anda mengunci bahasa ini kurang ajar, begitu saja? Mana di antara kita yang menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah, itu telah membuat kerusakan, hiburan yang menjerumuskan, ya Allah, di tempat itu, ya Allah, kita memohon di tengah malam. Kalau kita jujur dan kita tulus, enggak sampai mungkin kita keluar ke sana. Tapi kadang kita dengan kesombongan, kita merasa diri kita adalah sudah, oh final, kita harus pasti masuk ahli surga, menjadi ahli surga. Maka ini pun biasanya, kalau orang tidak dibarengi dengan keimanan, dengan menata hati, maka apapun yang dilakukan dari sepak terjang perjuangannya adalah basa-basi sosial. Dan pernah ada pada zaman Nabi SAW, ada orang berjihad di jalan Allah, disebutkan ada orang yang bakal masuk neraka pertama adalah diantaranya orang yang berjihad di jalan Allah, akan
malaikat, tapi setelah itu dikatakan Allah, kadzibta, kau berdusta, semua itu bukan karena Allah, hanya pengen dilihat, bilang, oh pejuang, oh membela agama, oh, akan tapi ternyata dia tidak ada hubungannya dengan Allah, hatinya belum sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah berbicara tentang pentingnya menata hati agar kita bisa memahami perbedaan, agar kita bisa memahami di saat kita berselisih dengan orang lain dan bagaimana menyelesaikannya, dan semuanya kembalikan kepada hati yang tertata. Dan kita lanjutkan bahasanya, hati yang tertata itu seperti apa? Kita itu punya musibah, ada dua kelompok yang dua-duanya ini adalah merusak toleransi keindahan. Satu kelompok adalah kelompok ekstrim yang tidak boleh mengatakan orang lain ada, dikit-dikit gak karu, wow, bejat, sesat, mulai dari syirik, bid'ah, segala macam. Sisi lain, kutub ekstrim yang lain lagi, ini ingin membuka toleransi dengan orang di luar, tapi tidak sadar dia membuat musuh di dalam sendiri. Nah ini kan, harus adil ini orang itu. Ada orang membuka komunikasi baik dengan agama lain, sehingga di saat ada kejadian apa di agama lain langsung dibela. Dia lupa bahwasanya telah menyakiti saudara-saudaranya. Maka ini karena dia tidak kenal yang dicari itu apa. Akan tapi ini pendidikan dari Islam harus adil. Seperti halnya kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir, orang apa Yahudi dan Nasrani yang bersama kita, yang hidup baik dengan kita. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada seorang muslim. Seperti halnya kita tidak boleh berbuat zalim kepada kaum minoritas, kita juga tidak boleh berbuat zalim kepada kaum mayoritas. Kadang toleransi disuarakan untuk membela kaum minoritas. Biarpun minoritas, kalau memang dia adalah orang zalim, harus dikatakan bahwa zalim, enggak perlu dibela. Dan sekarang ada muncul pembela kaum minoritas, pembela kaum minoritas. Memang wanita diapain? Wanita dalam Islam dimuliakan. Apa yang perlu dibela dari wanita? Wanita dimuliakan. Baik, nah ini adalah kesalahpahaman ini. Sehingga dia seolah-olah membuat menjalin hubungan baik di luar, tapi telah membuat kerusakan di dalam sendiri. Maka ini yang harus dijelaskan. Nah ini biasanya kembali kepada, kalau diamati urusan hati tadi, hatinya tidak tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin ada orang menyuruh perjuangan Allahu Akbar, ternyata hanya pengen besok dicatat di media. Misalnya, oh kalau saya tidak keluar kayak ini, bilang saya ini adalah orang tidak punya akhirah, saya tidak punya cemburu mungkin. Jadi dia bersemangat untuk perang itu hanya pengen besok itu, wah bendera saya tidak kelihatan dong ini kalau besok tidak keluar nih. Gerakkan bendera saya. Ingat, mohon maaf, tidak boleh menilai orang lain. Anda mau belajar, kita mau belajar. Kita koreksi, kalau itu saya berarti saya harus berubah. Tidak usah nunjuk itu kelompok si A, si B, si J. Nah, ini bertentangan dengan toleransi lagi. Kita kan babnya ini benah diri kita semua. Anda tidak usah mengoreksi orang lain. Ayo, jika kita tergolong orang yang seperti ini. Mungkin kita ada orang yang kerjaannya ngeritik. Misalnya suatu kita ngeritik negara. Negara, ada pejabat, koruptor dan sebagainya. Ha, habis. Oh, dipikir ini adalah ustadz berani dan sebagainya. Biar besok dicatat di koran. Sementara korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah, di pondok pun juga korupsi. Di pondok, duit pondok jadikan anting istrinya, buat gaun, ya ada. Di masjid pun ada korupsi. Jadi kadang kita lupa, artinya apa? Kita harus jujur. Kita benar karena Allah. Lah, maka di saat seperti itu, lihat, kita akan berbuat baik kepada orang di luar Islam karena Allah. Ada batasan kalau karena Allah. Nabi pernah marah, man qatala mu'ahadan, dalam hadis Bukhari Muslim. Barang siapa membunuh orang mu'ahad, orang di luar Islam yang hidup bareng dengan kita dalam kebaikan. Barang siapa membunuh mu'ahadan, lan yasyum ra'ihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Loh, bau surga, sampai Nabi Muhammad derajat semacam ini. Indah, akan tapi ingat, di saat memang ada orang yang berbuat tidak baik kepada Islam, ada aturannya nanti. Kalau terjadi peperangan dalam Islam, ada aturannya. Maka di sini adalah kembali kepada keikhlasan. Jangan sampai kita melakukan sebuah perjuangan hanya ingin disebut sebagai orang seorang pahlawan, seperti yang disebut dalam hadis Sahih Imam Bukhari, mengisahkan tentang tiga orang yang masuk neraka. Seorang ustadz hanya ingin disebut sebagai ustadz yang hebat, seorang dermawan yang hanya ingin disebut sebagai orang dermawan, seorang pejuang mati kelihatannya di jalan Allah, tapi ternyata waktu itu hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Seorang pahlawan, oh hebat. Ini adalah orang yang paling berani. Ini kelompok Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang paling hebat. Ini kelompok anti macam-macam, wah paling hebat. Jadi kalau sehari tidak kelihatan di koran, pertama kali pagi itu bertanya, terbit di koran apa kemarin itu? Syuf, mohon maaf ini koreksi untuk diri kita sendiri. Jangan nengok orang lain. Kalau hari ini Anda ngoreksi orang lain, Anda sudah salah. Kita tidak ngajari ngoreksi orang lain. Kita ingin benah diri, karena apa? Bangun toleransi, jangan menuntut orang lain toleransi. Ajari dirimu sendiri untuk ngerti toleransi. Ajari dirimu sendiri untuk ngerti orang lain. Maka setelah itu orang akan ngerti diri kita. Permasalahan kita adalah kita nuntut terus orang lain agar ngerti toleransi, tapi kita tidak pernah mengerti makna toleransi. Ini berbahaya. Maka kembali kita
kepada ketulusan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda harus mengangkat pedang, kalau bukan karena Allah, ternyata di medan laga pun kita mati masuk neraka jahanam. Kita menyeru amar ma'ruf nahi mungkar, kalau bukan karena Allah, tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah bukan karena Allah, kita akan tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para ulama menata ikhlas di dalam berjuang, bali hati. Ikhlas kita karena Allah, apapun yang kita lakukan kalau karena Allah. Sebab ada basa-basi akhlak, selagi lagi basa-basi terus mulai tadi kita ya. Akhlak, akhlak hanya sekedar pengen dibilang orang, wah dia lembut, tidak marah. Itu di rumah, di kantor paling luas. Sampai di rumah kalau ngomong sama istri, taringnya keluar. Ada ibu-ibu kalau di pengajian senyum, tidak, masya Allah luar biasa, oh ibu ini soleha, bener. Kalau sudah sampai di rumah tolak pinggang sama suaminya. Itu akhlaknya bukan dari batin. Lah kita tidak ingin seperti itu. Sampai ada orang seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bagaimana dengan kebijakan beliau? Dituduh orang macam-macam. Dikatakan pengecut, tidak pemberani dan sebagainya. Ternyata hari ini dirasakan orang kebenaran di Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan beliau mengatakan, banyak orang yang menyuruh jihad dan sebagainya, jidatnya tidak pernah kenal sujud. Benar, tidak sholat. Hanya ingin ramenya, jihad, perang. Tapi ternyata tidak pernah kenal sujud. Orang yang tidak pernah kenal sujud, bagaimana akan jihad? Tidak akan membangun Islam, akan mencoreng Islam dari dalam sendiri. Maka kita perlu pejuang-pejuang yang tulus. Maka kalau kita punya pejuang yang tulus, setiap malam menangis mendoakan orang yang sesat. Setiap malam menangis mendoakan orang yang beda agama dengan dia. Setiap saat mendoakan orang yang bermaksiat, bukan merendahkan dan bukan mencela, maka muncullah pejuang-pejuang yang hebat dan akan terwujud keindahan secara otomatis. Dan inilah yang diajarkan oleh guru-guru mulia salafuna saleh, sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian. Kita tidak cukup hanya dengan perjuangan tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk apa ini semuanya. Jihad begitu mudahnya orang menyeru kepada jihad. Sebab jihad itu di luar Islam juga ada. Akan tapi motivasi jihad dalam Islam adalah lihat Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu karena motivasinya adalah untuk mendapatkan surga dari Allah, semuanya harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan lihat orang yang ngebom umat Islam misalnya. Orang Islam ngebom umat Islam ini gimana nih? Dengan orang Islam saja ngebom, apalagi dengan orang lain. Ini enggak masuk akal. Tapi memang kita harus tegas dalam urusan kebenaran. Umat Islam dibom oleh umat Islam. Siapa yang ngajarkan? Orang kafir saja, orang mu'ahad. Kalau ada orang kafir yang hidup bersama kita, kemudian kita sudah biasa baik bertetangga, lalu kita jahat kepada mereka, membunuhnya, maka tidak bisa menyumbau surga. Bagaimana satu agama tiba-tiba bom-boman dan sebagainya, tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Nah, kalau kembali kepada apa? Islam yang dibawa oleh ulama-ulama kita terdahulu. Wali Songo, lihat, luar biasa. Wali Songo bagaimana masuk dengan keindahan. Dia tidak membuat perselisihan, tidak menampakkan perbedaan. Bagaimana seorang pendatang bisa diambil menantu oleh seorang raja? Karena kelembutan hatinya, karena dia bisa menyesuaikan, dan itu hakikat toleransi akan menjadikan orang bisa nerima siapapun dia. Termasuk raja bisa mengambil menantu seorang pendatang yang baru. Ini adalah yang diajarkan dalam Islam, yang diajarkan para ulama, yang disebut dengan ilmu tasawuf tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan tulus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna. Ya Allah, kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Wujudkan keindahan dalam masyarakat kami. Wujud keindahan di negeri ini. Sungguh bagimu itu sangat mudah, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, perselisihan dan persengketaan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari benci, ya Allah, kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami. Kami tidak rela jika ada orang kau timpakan musibah kepada mereka gara-gara kami, ya Allah. Jadikan kami sebab kebaikan untuk semua, ya Allah. Ya Allah, saudara kami yang seagama, jadikan mereka hamba yang saling mencintai di antara mereka. Dan siapapun yang di luar agama, ya Allah, jangan sampai terjadi di antara kami peperangan, ya Allah, permusuhan, pertikaian. Dan kami mohon berikan kepada mereka petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hidup di negeri yang selama ini adalah tentram. Akan tapi, ya Allah,
Akhir-akhir ini sering kita diguncang dengan permusuhan, perselisihan. Ya Allah, Engkau yang memiliki kami, Engkau yang menguasai bumi pertiwi ini. Kami mohon Ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami. Jadikan Indonesia ini adalah indah Ya Allah, jadikan Indonesia ini adalah penuh dengan kecintaan Ya Allah, jadikan Indonesia ini adalah negeri yang di dalamnya adalah hamba-hamba yang patuh kepada-Mu, sehingga negeri ini adalah negeri yang penuh dengan pengampunan-Mu dan negeri yang penuh dengan rahmat dari-Mu Ya Allah. Dan kami mohon Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami Ya Allah. Siapapun Ya Allah yang berjuang Ya Allah, jika mereka dengan cara yang salah, kami mohon Ya Allah, jangan sampai mereka terus dengan kesalahannya. Bimbing agar mereka bisa berjuang dengan cara yang benar Ya Allah, sehingga tidak akan berbuat zalim kepada siapapun Ya Allah. Dan kami mohon di antara kami yang tidak pernah punya prinsip di dalam beragama, tidak punya prinsip dalam berakidah, kami mohon kuatkan Ya Allah keyakinan dan keimanan mereka Ya Allah, sehingga Ya Allah mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang munafik yang hanya akan menjadi sebab permusuhan di antara kami, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang bertakwa, kumpulkan kami dengan orang-orang tulus Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang ikhlas. Dan kami mohon jaga anak-anak kami Ya Allah, jaga keluarga kami Ya Allah, jaga umat ini Ya Allah, Engkau yang Maha tahu Ya Allah. Dan siapapun dari kami Ya Allah yang berbuat salah dan berbuat dosa, kami mohon Ya Allah ampuni mereka Ya Allah, yang melakukan kemungkaran Ya Allah, apakah di pinggir jalan atau di tempat-tempat itu Ya Allah, Engkau Maha tahu mereka yang membuat kemungkaran, keonaran, kemaksiatan, perzinahan, kehinaan. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka Ya Allah. Dan kami mohon Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan Ya Allah, yang saat ini sering terjadi di sana sini, perzinahan yang busuk, hina dan Kau hinakan Ya Allah. Kami mohon Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu. Dan kami mohon Ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah melakukan kehinaan zina, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari menggunjing orang lain Ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing orang lain, dan jauhkan kami dari minuman keras Ya Allah. Kami mohon Ya Allah, yang berjuang menegakkan kebenaran, bimbing Ya Allah. Dan siapapun yang terjerumus dalam kehinaan, kemaksiatan Ya Allah, beri bimbingan dan hidayah Ya Allah, sehingga Ya Allah hidup kami semakin indah, menjadi hamba-hamba yang takut kepada-Mu Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Allah, kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon Ya Allah, siapapun yang telah berjuang di saat ini, detik ini, untuk syiar agama kekasih-Mu Nabi Muhammad, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri mereka dan anak mereka semua Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat Ya walafiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon Ya Allah, berikan kepada kami, anak kami dan semuanya Ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat mulia dan agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.